Enggak, tapi Kak Rati tuh hebat loh. Maksud aku keluar dari kerjaan sebelum dapat tempat baru gitu. Susan, lo nggak tahu gue mendingan mati kelaparan daripada gue buang di dunia. Sumpah. Hi. Hi, babe. Okay, what's going on? I don't know. Oh my God. Apa sih? Tunggu-tunggu, itu Kak Dina ngapain dibakar sih, Kak? Kenapa nggak dibuang aja coba? Kalau ini mesti dibakar, guys. Biarin aja, biar kebakar apa sih energi? Energi-energi jeleknya itu loh, biarin aja. Oh shit! Kenapa, Beb? Paspor aku di belakang foto tadi. Ya. Kak Din, Kak gimana sih? Jangan dipegang, bahaya, bahaya, bahaya! Dina, you have to move on. Aku tuh 10 tahun loh sama dia. Di hidup aku tuh cuma ada Adrian. Adrian dan... guess what? Adrian. Mimpi aku tuh ya, dinikahin sama Adrian. Jadi istri. Punya anak 3. Jaga rumah sambil nulis novel. Novel yang gak keluar-keluar itu ya? Tapi menurut gue ya, seenggaknya dia ngaku dia salah. Iya gak sih? Ada poin itu. Enggak. Itu sih namanya reverse psychology ya. Dengan dia ngomong kayak gitu, dia bikin Kak Dina ngerasa bersalah. Oh ini Kak Dina yang salah, ini semua salahnya Kak Dina. Ya, jangan mau kemakan lah ke orang dia yang brengsek. Din, gue tahu ini gak gampang. Tapi, moving on is your only choice now. Lo harus paksain diri lo untuk move on. Lo harus paksa diri lo untuk benar-benar buang Adrian dari pikiran lo. Hapus, delete, whatever it is, udah. Tapi kan gak segampang itu. 10 tahun itu lama loh. Gak enough, broken record girl. Nih gue yakin ya, sekarang Adrian udah cari cewek baru. Ya iyalah, dia kan cowok kayak gitu. So what? You're scared that people are gonna think bad of you, takut dijudge orang-orang, oh Kak Dina ini cewek murahan, Kak Dina cewek gampangan, gampang banget move on, takut. Jangan kemakan sama cara berpikir orang patriarki lah, Kak. Dengerin nih, Kak Dina. Apa yang kamu tahu sih, bocah? Kamu aja gak percaya pacar-pacaran, cinta-cintaan, what do you know? Justru, kakak tuh butuh dengerin omongan orang-orang kayak aku. Biar hidupnya gak menye-menye mulu, gak self-pity terus. Oke. Kesimpulan gue sekarang satu. Gue mau ngenalin Dina sama temen gue yang namanya Imam. By the way, kamu suka binatang? Punya peliharaan? Binatang aku suka, cuman kalau peliharaan gak punya sih. Kalau aku sih personally sukanya exotic pets gitu, tau gak? Oh, kayak hamster gitu. Ular. Ular. Tapi yang kecil aja, biar kayak gampang dibawa kemana-mana gitu. Gue punya klien gue namanya Takeshi Sang. Halo. Saya Takeshi. Selamat malam, Dina Sang. Selamat malam. Cuma. Boleh saya duduki? Hah? Ah, salah. Kamu duduk di sini. Hai. Ya, silakan. Arigato. Sekarang aku lagi pihara tuh Pied Bull Python. Jadi dia ular kecil gitu dan memang gampang dibawa kemana-mana. Makanya ular itu sesuatu yang... Mau pesen minum nggak? Mau.
Jin. Sorry. Sorry, kaget aku. Iya, kamu gak berani ngelar soalnya. Aduh, gimana ini mantan jawara? Mau udah kalah sama Akang? Ya namanya juga mantan jawara, Kang. Kan kelihatan dari badannya juga nih, mantan kurus. Dengar nih kalian, Mas Bambang ini dulunya atlet nasional, hampir masuk Asian Games. Sayang dia harus mundur karena orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dan harus urus tokonya. Kalau Mas Bambang ini maju ke Asian Games, udah pasti bakal dapat emas. Tepuk tangan buat Mas Bambang. Selalu kangen latihan deh, kalau ngelihat Kang Dini ngajar. Bantu aku ngajar lah, Bang. Kan udah sering aku minta. Apa perlu aku mohon-mohon? Gak gitu lah, Kang. Masalahnya sekarang itu aku harus di toko terus. Ya sesekali aja, nggak usah sering-sering. Aku tahu kamu nggak perlu duitnya. Tapi daripada nggak gerak-gerak lagi, nggak latihan lagi. Udah lewat, Kang. Udah masa lalu itu. Orang tuh zaman sekarang nggak ada kerjaan lain ya, selain pacaran, nyari cowok, nyari cewek, nyari belahan jiwa, nggak ada kerjaan lain. Apa, Kak? Lihat nggak? Geli diginiin. Pusing gue sama dunia, gak ngerti. Itu gak habis pikir gitu loh. Apa aku tuh terlalu maksa ya buru-buru nikah sama Adrian? Apa mungkin aku udah jadi mak-mak kayak gini? Kak Dina, gak ada yang salah sama Kak Dina. Tapi mungkin gak ada yang salah sama Adrian juga. Kak, serius. Kayak dia sering ngajakin aku clubbing, aku pengennya di rumah aja. Terus kalau dia ngajakin liburan jauh-jauh yang seru-seru, justru aku nggak bisa, karena itu kan peak season, aku harus jagain villa, ya kan? Jadi, aku cuma ngerasa kayak, aku tuh, dia pengen senang-senang dan aku menahan hidupnya gitu loh. Kak, bisa nggak sih nggak usah ngomongin Adrian? Adrian terus. Bisa nggak sih apalagi nyalahin diri kakak sendiri loh? Tuh ya. Halo, selamat siang. How are you, Miss Dina? Everything's alright? Yeah, thank you. It's great. Kok tumben tidak bersama Pak Adrian? Oh, iya. Yeah. Padahal kalau untuk Mbak Dina, Pak Adrian saya sudah siap. Mas, bisa minta bila sekarang nggak? Kita mau pergi bentar lagi. Oh, iya. Tunggu sebentar ya. Saya ambilkan. Adrian semuanya. Udah, Kak. Pokoknya kan nanti kita pengen ke butik kayak KJ, mau coba-coba baju, kita seneng-seneng, kita happy-happy. Jangan nangis-nangis, oke? Okay? Hi, ladies! Welcome! Wow. Welcome to my boutique. Wow. Lumayan ya, gaji pas-pasan di Kanada bisa buka butik di sini. Cucok! Hai! Silakan diminum ya. Ini adalah welcome drinks dari Nona Jane. Abisin ya, jangan ala-ala doang nih. 1, 2, 3, minum. Cucok! Enak banget nggak? Apaan sih dia? Ini adalah ramuan enteng jodoh ya, ramuan kebahagiaan. Udah kerasa belum jodohnya deket? Enak banget. Gua bikin lagi ya. I love this. Kind of nice. Gue. Gue ingin kayaknya. Ini lo sekarang, tapi you know what? Ini lo zaman dulu. Oh my. I think you should try this. Ini gue zaman dulu. I'm gonna try something else.
besar banget nih, aduh. Baru minum segini, aduh. Woy! Woy, kok gini banget sih? Dia cupu. I can't. Ganti ah, ganti. Sini. Yang kece. Ada lagi apa nih, Bu Jango? Beneran lucu ini. Muka gue! Ini nih, Bu. Bentar. Ini nih, ya Allah. Lo pake Let's Date juga? Itu kan timpangnya Let's Date. Sebentar ya. Sebagai princess, gua itu ya harus aktif mencari, bukan maunya disamperin doang. Sorry ya, nggak level. Emangnya lo nggak ngerasa desperate gitu pakai Let's Date? Kayak emang nggak laku apa di luar sana sampai kepaksa banget. Hey, anak kecil, gua kasih tahu ya kehidupan di luar sana ya. Keuntungan pakai dating app itu adalah, sebentar. Pertama, lo bisa pilih-pilih sendiri tuh orang tanpa ketemu. Hemat waktu, bukan? Ya. Kedua, orang itu cuma bisa ngontak lo kalau lo udah nge-match sama dia, alias suka sama suka. Lebih aman ya enggak sih? Tapi, jangan langsung kasih nomor telepon. Nah, bener. Bener banget. Chatting aja dulu di aplikasi. Kayaknya Kak Dina harus cobain deh. Iya gak sih? Oh my God, dia harus rasain sensasinya. Lo tau passwordnya gak? Oh tau. Sini. Nah, nih. Terusin deh, gue gak ngerti. Kirim foto, muka. William. William? Oh my God, tadinya aku juga, Kak. Aduh, gue mau pipis. Orangnya bangun nanti, gue. Kak, udah bawa aja. Aduh, kayaknya aku harus pipis nih. Tungguin gue. Ayo buruan, woy. Wow. Takut gue sendirian. Aku kebelet banget. Sama. Tungguin. Apaan? Aku balesnya apa ya ini ya? Apaan? Nih, terus ada emoji terong-terong-rongnya. Oh, kasih aja emoticon donat. Serius loh? Sini. Coba nih. Nih pegangin. Gue bantuin lo ya. Pilihin mana yang waras sama yang gak waras, oke? Apa tadi yang balas pakai emoticon terong ya? Unmatch. Hai, di mana? Lihat di mananya enggak pakai spasi. Halo, ilfeel gue. Galak banget sih. Ini bukan galak ya, ini namanya efisiensi. Emangnya lo mau ngedate sama orang yang enggak jelas kayak gitu? Gue sih enggak mau. Terus itu match gue tinggal berapa tuh abis lo sisir? Selusin deh yang belum nyapa duluan nih. Sisanya yang udah balas duluan, lo balas juga deh. Oke. Abisin. Ketagihan kan, Kak? Dikasih tahu. Oh, gue tahu. Ini penting banget, lo harus tahu. Kalau lo suka banget sama orang itu, lo bisa swipe up alias swipe ke atas. Mau tahu artinya apa? Ya. Lo ngasih tanda ke dia, you are super hot. Dan lo cuma bisa ngasih ini satu kali doang ya dalam 24 jam. Ingat. Jadi apa bedanya si super hot ini sama swipe kanan biasa itu loh? Kalau gini, lo swipe kanan ya, lo cuma bisa kayak ngasih tahu doang ke dia kayak, ya gue suka sama lo. Tapi kalau ngasih tanda you are super hot itu yang swipe atas itu, lo ngasih tanda ke dia kalau gue suka banget sama dia. Gitu, dia bisa swipe kanan profile lo, match deh. Mudah kan?
Welcome to online dating. Ini semennya 4 sesuai pesananku ya, Bang ya. 1 2 3 4 ini. Udah, kemarin aku udah cek 3 kali. Campuran marmernya loh ya itu. Ya, mas, tanamanku jangan diinjak kayak gitu. Itu tuh rumputnya baru didatengin dari Maldives soalnya. Minggir-minggir itu kan ada tempatnya itu loh buat jalan itu. Bang, aku tuh pengennya itu toh. Nanti kalau bangun ini itu pakai batu yang dari itu loh, Merapi itu loh. Dari Merapi. Soalnya itu batu paling bagus katanya kualitasnya gitu loh, Mbak. Karins, aku ke kampus dulu ya. Telat. Duduk dulu. Dek, duduk. Pa. Duduk ya. Aku mau nanya nih. Pa. So, aku udah nemuin nih orang. Iya. Ganteng kan? Terus kayaknya gain kita nih, ngomong. 36, Kak. Ini bener. Karina suka sama yang lebih tua. Enggak lah, yang bisa jagain kita, ngomong gitu. Kak Dins, kalau lihat dari bentukannya kayak gini sih ya, ini mah dia udah pernah married. Atau jangan-jangan masih? Anaknya 2 ABG lagi dua-duanya. Yang bener loh. Ya, tapi setidaknya dia masih berpengalaman. Masa badannya sih udah lewat, tapi macam-macam posisi udah pernah dia kuasain. Hah? Bukan cuma missionary, kalau disuruh spread eagle, juga dia masih sanggup. What? Oh, and urusan G-spot. Oke, oke. Oke. Kalau yang ini gimana nih? Kayaknya super fun ya? Kalau lihat dari profilnya vibe-nya sih... berkelas. Aku lebih suka yang ini daripada James tadi. I like this one. Oke. Okay. Jauh lebih berkelas. Swipe kanan ya? Iya. I'll swipe. Okay. Wait, let me do it. Oke. Okay. Wow. Kacau deh. Udah ada cukup satu aja. I'll swipe. Wait, actually, let me do it. Nah, di sini nih. Di sini nih, awal segala masalah. Whoops, sorry. Gotta go, Kak. Udah telat. Bye. Yaudah, bye. Terus sama nanti, apa Tombang. Lagi? Aku tuh pengennya dindingnya itu, Tombang. Dindingnya itu, nanti kepengennya itu warnanya agak-agak gitu loh, Bang. Coklat, agak es grey, abu-abu gimana gitu loh, Bang. Jadi biar menyatu sama alam gitu warnanya. Pengennya, gak selet warnanya putih aja gitu. Gak mau aku tuh, Bang. Ngerti gak, Bang? Ngerti toh maksudku? Itu loh, palet warnanya tuh jadi kelihatan. Bang! Hah? Ngerti toh maksudku? Iya, paham. Coklat plasternya bagus. Bisa toh ya? Bisa. Jen, this guy is so cute. Oh my god, Jen. Mana, show me. Look. Oh my god, yes, he's so cute. Swipe up kali ya. Harus swipe up. Swipe up sampai ke langit. Kok enggak bisa sih? Emang lu udah pernah pakai swipe up-nya? Enggak kok. Apa aku enggak nyadar ya aku udah swipe up? Swipe up. Gak nyadar aku, aduh. Oh my god. Okay, I really hope lo swipe up orang yang really, really hot. Yang super, super ganteng. Semoga bukan abang-abang, bukan mas-mas, bukan mamang-mamang. Apalagi bukan tukang juga.